Sawatara warga nu tarumpak motor tihotat sarta nekat galawan arus nalika petugas gabungan ti Polsek Lembang sarta Polres Cimahi mokolakeun razia peuting di lalawak Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dina eta razia teh mangpuluh-puluh kendaraan bermotor diamankeun petugas alatan teu diwogan ku surat kendaraan. Sajumlahing warga anu narumpak motor tembong ti hot-hot turta nekad ngalawan arus nalika petugas gabungan ti Polsek Lembang turta Polres Cimahi ngalakonan razia kendaraan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Minggu wanci peuting. Sanajan petugas satekah pola ngereunkeun warga anu narumpak motor tapi rea anu nekad nyingla razia turta ngalawan arus patali marga. Petugas kapaksa ngamankeun oknum warga anu narumpak motor anu satekah polah mabur turta nyita kendaraan motor lantaran katohian henteu diwewegan ku susuratan kendaraan atawa bodong. Kapolres Cimahi AKBP Muhammad Yoris Maulana Yusuf Marzuki nandeskeun sasaran razia nyaeta pelaku kajahatan turta oknum anu henteu tuhukan aturan patali marga kawas henteu bawa susuratan kendaraan tur kalengkepan kendaraan sejena. 14 titik melakukan giat razia dengan skala besar dipimpin oleh seluruh Kapolsek dan juga Kapolres. Malam ini kami dari Polres membackup di Polsek Lembang, yaitu melakukan kegiatan razia dengan sasaran para pelaku kejahatan. Yang kedua, para pengguna hasil kejahatan, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang ketiga juga memberikan teguran kepada warga masyarakat yang mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan juga tidak membawa SIM serta SNK. Hasil tina eta razia teh mangpuluh-puluh kendaraan kapaksa diamankeun di Polsek Lembang lantaran anu narumpak eta kendaraan katohian teu bisa nembongkeun surat kendaraan kawas STNK Turta SIM. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.